Selamat datang kembali guys di channel Pesona Borobudur. Kali ini kita bersama Kak Akur Pesona Borobudur, magician dari Master Akur Entertain. Satu lagi putra terbaik dari Borobudur Kabupaten Magelang yang namanya telah bersanding dengan Promedal dan Leo Star Magic. Inilah dia, Kak Akur. Pastikan Anda telah subscribe dan klik tombol lonceng sebelum kita lanjutkan video ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menghibur rekan-rekan kecil kita, P Family, yang ada di Ratu Boko. Dari Semarang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, perwakilan ya, perwakilan Jogja, perwakilan Solo, dan perwakilan Semarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman, apa kabar? Selamat siang kawan, apa kabar? Selamat siang semua, apa kabar kalian? Selamat siang adik, apa kabar? Selamat siang bude, apa kabar bude? Yang putra, apa kabar? Jawabnya baik gitu ya, coba. Selamat siang putra, apa kabar? Siapa suka tepuk tangan? Lebih keras tepuk tangan. Hati pun jadi riang, pikiran juga senang. Siapa suka tepuk tangan? Siapa suka bilang hore? Siapa suka teriak oye? Oye! Iya. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Yeah. Kompak lagi semuanya dong. Tak kenal maka tak. Tak kenal maka tak aruf dulu. Nah, perkenalan dulu. Ini namanya adalah Kak Akur Pesulap Jujur. Dari nama aja udah ketahuan jujurnya. Akur, akur itu ada singkatannya. Akur, agak kurus. Ya, berarti. Hah, iya apa? Berarti apa adanya, bukan ada apanya. Itu singkatannya apa? Agak kurus. Akur agak. Iya. Masa jangan bilang agak kurang ya. Kalau agak kurang itu bahasa Inggrisnya. Yang jawab beneran angkat tangan. Oh, ada orang yang bilang, oh beneran, hibur gitu ya. Untuk itu sekarang Kak Akur mau memberikan hiburan sulap. Siapa yang mau jadi anak hebat? Disulap jadi anak pintar. Bilang saya gitu ya. Disulap jadi anak yang sukses. Nah, kalau gitu Kak Akur belakang semuanya menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses, anak-anak yang pintar semua. Allah Oke. Untuk menciptakan keajaiban,
siang. Silakan nanti kalau kamer bilang Ratu Boko jawabnya si. Bisa ya? Yuk, main Ratu Boko. Kurang semangat, biar semangat yuk. Semuanya tarik nafas dulu. Keluarkan barang-barang. Tarik nafas lagi. Dita, sampai nanti marah. Warna putih sebentar. Yang paling anteng tadi siapa namanya? Gila. Mana Gila?
Gilang ya? Oh sini Gilang, Wah, kita mau pinjam lainnya Gilang. Coba. Gilang siap, gerak. Siap ini. Ini noh. Bagus. Aduh. Tak pinjam lainnya ya. Iya. Semuanya tiup bareng-bareng. 1 2 3. Ternyata sudah dibuat sesuatu sama Gilang. Kita lihat sama-sama. 1 2 dan 3. Ya. Tepuk tangan dong buat Gilang. Warna merah putih. Sekarang aku punya 3 kain. Berapa kainnya? 3. Berapa? 3. Ada bendera merah putih, ada bendera ini bukan ini kain merah dan ada bendera merah putih. Nah sekarang kita mau lakukan seperti ini. Nanti Kak Agur akan masukkan benderanya ke dalam tabung. Ketiga kain ini akan Kak Agur masukkan ke dalam tabung. Lalu kemudian kalau Kak Agur tiup seperti ini, boleh percaya boleh tidak, nanti kainnya akan nyambung. Halo, sini dulu. Oke, begitu ya, siap ya. Nah sekarang kita masukkan yang pertama, bendera merah putih masuk ke dalam tabung. Kemudian didorong. Ya, bagus. Sudah masuk ke dalam tabung. Yang kedua warnanya apa? Merah. Dimasukkan ke dalam tabung. Ya, bagus. Iya. Yang terakhir warna apa? Merah putih. Merah putih dimasukkan ke dalam tabung. Iya. Mulai. Warna merah masuk ke dalam tabungnya. Nah, ini sudah masuk ke dalam tabungnya. Sekarang kita lihat di atas ya, sama-sama. 1, 2, dan 3. Tadi belum pakai mantra lucu. Nah, mantra lucunya siap ya. Yuk, ratu pokok. Si. Ratu pokok. Si. Ratu pokok. Si. Buma. Buma. Masukkan dulu. Satu merah putih. Yang ini warnanya apa ini? Halo. Merah. Dimasukkan ke sini. Yang ini warnanya apa ini? Oke, siap-siap yuk semuanya. Ratu pokok. Dua kain ya, merah putih dan juga warna merah. Yang terakhir warna merah putih lagi. Oke semuanya silakan ambil napasnya dulu semuanya, tarik napas, keluarkan pelan-pelan semua. Lihat di atas semua, yuk tiup di atas 1 2 3. Bilang hore. Kalau kau suka sulap, mari kita saksikan. Kalau kau suka sulap, duduk manis. Kalian punya kotak? Coba semuanya bisa lihat. Kotaknya isinya apa ini? Ada isinya enggak? Ada. Siapa yang suka kain warna-warni? Saya. Oke, yang suka warna merah siapa? Ambil warna merah di situ, lemparkan ke sini. Cung. Warna kuning, ambil.
warna hijau. Warna biru, lepak. Oh, bagus sekali. Sebentar, warna merah. Warna kuning. Warna hijau dan warna biru. Yeay, tepuk tangan dong. Oke, sekarang coba perhatikan sekali lagi. Ada isinya tidak? Iya. Siapa yang suka warna merah siapa? Tadi banyak banget. Warnanya apa aja tadi? Merah, kuning, hijau, biru, coklat. Tangannya ke depan. Oke, dapat ambil satu. Tatonya ambil satu. Ambil satu. Ah, yang apa ya? Aduh, wah. Sama aja. Apa buat dia? Oke. Dari sini dulu. Dari sini dulu. Oke. Silakan. Dari sini dulu. Oh, sudah. Iya, dari sini dulu. Iya. Dari timur dulu ya. Iya, jangan dimasukkan. Iya, bentar. Oke. Iya, pelan-pelan. Buat kenang-kenangan sampai besok tahun baru, buat ganti trompet. Ya, mau dia lagi nggak? Sekarang trompetnya dilipat semua ke dalam satu. Assalamualaikum guys, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini Pesona Borobudur akan menghibur teman-teman kecil kita yang ada di Kem Hayat. Selamat menyaksikan. Thank you.
dipersembahkan oleh Pesona Borobudur. Jangan lupa klik subscribe dan pastikan klik tombol lonceng sehingga Anda dapat menerima notifikasi dari kami.